Saya rasa kebanyakan pelajar SPM sekarang dia mengambil jalan mudah lah untuk mendapatkan duit senang seperti GrabFood, FoodPanda. Jadi bila dah dapat duit macam tu, jadi diorang abaikan pelajaran diorang. Biasakan, kebanyakannya macam tu lah. Mungkin disebabkan ekonomi sekarang ni, mungkin kalau nak belajar mungkin susah kot untuk diorang. Lagi senang cari makan macam rider. Sekarang kalau kita nak salahkan ibu bapa pun tak boleh. Sebab anak sekarang bukan dengan ibu, cakap ibu bapa pun. Dari segi pengalaman saya sendirilah. Anak saya, kalau kita nak suruh sambung belajar, dia tak nak. So kita kena untuk sekarang ni, macam tak macam dulu. Dulu kita tengok ibu bapa, kita takut. Sekarang ni, dia orang ni, kalau kita ibu bapa kena dengar cakap dia pun. Itulah masalah sekarang ni. Mungkin dari salah satunya dari segi sektor ekonomi keluarga lah. Yang kedua mungkin disebabkan sekarang ni banyak faktor kan, nak cari duit lebih untuk belanja kursus ni kan, keluarga. Itu salah satu dia. Diorang kata nak mengaji, dia pun nak mengaji, tapi salah satunya macam tu lah, keluarga kan. Pada pendapat saya, result SPM itu sendiri memainkan peranan. Mungkin kalau resultnya baik, dia akan berminat untuk sambung belajar. Namun, untuk sambung belajar tu faktor yuran pengajian tu juga memainkan peranan. Especially untuk golongan-golongan B40 ke macam tu, mungkin memainkan peranan lah. And then, jaminan lepas belajar itu seperti pekerjaan. Sebab kita pun tahu sekarang ni terlalu ramai fresh grad yang tengah menganggur. And then kita pun boleh nampak dekat social media seperti ramai yang hanya berasaskan SPM certificate tetapi berjaya. So itu one of the social yang rakyat-rakyat sekarang yang nampak. So mungkin daripada social media itu sendiri, kita tahu sekarang kita ada Facebook, TikTok. So konten-konten tersendiri juga memainkan peranan lah untuk generasi akan datang, saya rasa. Kita kembali dalam MHI dan apabila saya dengar keluhan hati rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang ibu dan ayah yang tidak tahu apa nak dilakukan apabila anak-anak sendiri tidak sambung belajar. 72% Fariha, yeah, lepasan SPM tidak mahu sambung belajar, dan ini juga dinyatakan di Akhbar Kosmo kita di muka depan. Kami rasa seperti buang masa belajar. Wow, kuat kata-kata mungkin, tersebut. Segelintir lah kan yang menganggap bahawa macam belajar tu buang masa dan sebagainya. Tapi kita nak tahulah apa sebenarnya yang membuatkan mereka rasa begitu. Betul. Jadi kita nak terus bersama dengan tetamu kita, Nick Akmal, Nick Osman, Perunding Kerjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Perunding Kerjaya, saya pasti pelbagai anak murid yang anda telah bercerita, berbicara. Jadi kita nak tahu daripada seorang perunding kerjaya, apa yang sedang bermain di fikiran mereka apabila mereka katakan mereka tak nak belajar lagi. Right, menarik. Audien yang saya bergelumang lah, saya kira lepasan SPM sampailah kepada graduan, lebih kurang 25-27. Baik, apa isu dia begini. Bahasa mudah, saya ambil analogi paling mudah. Kalau aku habis SPM terus bekerja, kemudian gaji aku katalah 1,500 after 2 tahun, mungkin naik 2,000. Dengan free, tidak ada bebanan komitmen apa-apa. Tapi kalau aku ambil degree contoh, 4 tahun ada student loan, loan pendidikan, bekerja 2,000 juga tapi kena bayar loan. Itu pertimbangan kita sebut kalau tengok secara sekali tengok, logik lah, sangat logik. Kedua adalah kenapa tak nak sambung belajar, sebab peluang untuk dapat income tu sekarang banyak. Paling mudah kita sebut sebagai gig ekonomi lah. Bila kita terlintas gig ekonomi adalah rider. Yes. Yang memang popular lah, sleep rider seminggu dapat 1,000-2,000. Tidakkah menggiur kan? Betul. Sangat. Namun itu adalah sisi pandang yang ringkas, tahun dua tahun. Okay, kita tengok compare tadi. Yang SPM kerja gaji 2,000, fresh grad degree gaji 2,000. Untuk tempoh setahun sama, sama-sama struggle. Dua tahun boleh jadi sama. Tetapi selepas tiga tahun yang ada degree, kita sebut sebagai ada career growth. Dia akan pergi next step. Mungkin naik management ke, naik daripada exec, naik senior exec sikit. Tapi untuk yang selepas SPM, dia jumpa shilling lah kot, shilling, bumbung, pump sangkut. Oh, rupa-rupanya nak pergi next stage dalam kerjaya memerlukan pendidikan, kemahiran, CJ, certification, course dan sebagainya. Perbincangan ini berlaku sebab dia melihat pada first few years je. Jadi boleh katakan macam anak-anak generasi sekarang. Dulu kita kuat berpegang pada peribahasa,
kita susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Generasi sekarang ni dia mungkin dia nak shortcut. Dia tidak ingin kepuasan tertunda atau delayed gratification. Kenapa, Puan? Menarik. Saya tak boleh nafikan delayed gratification adalah satu yang semua orang struggle lah, terutama generasi baru. Bila kita tengok semua ada kat IG, FB. Dan saya nak sekarang. Lah, order Shopee hari ini. Tak betul bukan saya, mereka order kita. Order Shopee nak sampai semalam kalau boleh. Okay. Namun kita tak boleh nak salahkan generasi sebab kita pun zaman tu dulu. Umur 17-18 kita tak boleh nak cakap dia tahu semua benda. Bahkan yang umur 25 habis belajar pun aku nak jadi apa? Aku pun tak tahu. Tak tahu. Saya menguruskan graduate program, protege my step. Nak jadi apa ni? Dah habis belajar dah ni. Dah ada degree dah. Nak kerja apa? Entahlah cik. Saya belajar ni pun sebab dapat pilihan A sudah. So kita tak boleh nak salahkan 100%. Namun beginilah. Orang kata baik jangan sambung belajar. Contoh. Jawapan dia saya tak boleh nak cakap salah, tak boleh cakap betul. Fundamental dia asasnya begini. Saya tak nak sambung belajar sebab baik saya buat bisnes, saya dah ada pengalaman bisnes, saya dah ada networking dah, saya pernah bantu bisnes ayah saya. So baik saya kerja 4 tahun, saya boleh bisnes tahun sebulan dapat 8,000 lepas 4 tahun contoh. Jawapannya betul. Saya baik saya sambung belajar sebab jadi profession yang profesional, jadi doktor, engineer. Betul juga. Dua-dua betul. Yang salahnya apa? Adalah ush bestnya jadi buat bisnes, baik tak payah sambung belajar. Ada bisnes tak ada. Ada icon tak ada. Ada plan tak? Tak ada. Tapi macam best. Yang tu salah. So jadi kalau kita nak berbicara benda ini, dia memang by case. Kalau pelajar individu ada target, tak ada masalah. Pergi. Yang ini saya dengan Fariha ada berbincang sebelum rancangan mula. Mungkin pengaruh social media. Bila kita nampak influencer, oh, dia kira duit berkepuk-kepuk macam tu. Dia ambil guna mesin tembak. Duit macam ni. Berkepuk-kepuk. Wow, kalau diorang boleh buat, saya pun boleh berjaya. Adakah ini suatu ilusi yang semakin mempengaruhi anak muda kita? Allah, saya tak boleh nak menafikan kesan kepada social media bila orang buat macam tu memang sampai. Contoh saya buat handle mock interview untuk Kejaya, tanya apa Kejaya selepas ni untuk pelajar lepas SPM. Banyak yang terpengaruh dengan apa yang ada lah sebab itu input mereka. Mereka bawa info ke sekolah, mereka boleh tengok all those information. So itu info yang meluas. Tapi pernah kita tengok pengasas kepada Bergeram Li buat duit macam tu. Pengasas kepada Asia buat macam tu. Pengasas kepada Arisan buat macam tu. Pengasas kepada Facebook buat macam tu. Ada ke? Tepat sekali. Lain. So itu hanyalah kes terpencil yang dibuat begitu. Kenapa? Saya minta maaf, mungkin saya betul, mungkin salah. Mungkin marketing nak tarik ejen ke stokis contoh, nak ambil brand produk sebagainya. Saya rasa sasaran anda tak terlalu jauh. So dia hanyalah kes terpencil kalau kita sebut keadaan begitu. Namun kesan dia saya terpaksa akui ada. Begitulah sebab infonya terhad. Okey, dalam kita dulu masa zaman kita nanti kata tak adil pula lah zaman dulu-dululah kan. Tapi tak kita ambil mana yang baik kita ambil eh. Okey. Macam peranan ibu bapa tu sendiri. Dulu kalau kita exam tak lulus, weh kena belasah. Itu dia. Kena rotan. Tapi macam kita dengar daripada Voxpop tadi tu ada yang mengatakan budak-budak sekarang ni dia tak nak dengar cakap mak bapa dia. Macam mana peranan ibu bapa dan juga peranan sistem sokongan keluarga tu sendirilah. Dengan dah berubah peredaran zaman ni. Saya sangat setuju kalau parent perlu memainkan peranan lah. Behavior parent juga berubah sekarang bila saya bergaul dengan kaunselor di peringkat universiti dan MSSBP sekolah sampai ke universiti. Behavior parent memang berubah. Mungkin faktor utama adalah parent sebut aku pernah susah dulu ni. Aku tak nak anak aku susah. Tapi sebenarnya dia menyediakan anak dia ke arah yang lain sikit. Mungkin tak bersedia untuk susah sedikit, mungkin nak mudah, mungkin nak laju. Kalau contoh saya lah, kena rotan kat sekolah. Kenapa rotan sekolah? Sebab apa? Lambat. Balik rumah mengadu, mak kena rotan. Dapat lagi yang nombor 2. Betul. Betul. Dia bukan bukan mak buka handphone, hantar WhatsApp cikgu, kenapa anak saya kena rotan? Dia bukan macam tu. Saya tak boleh nafikan mungkin ada pernah lalui susah, maka kita tak nak generasi seterusnya anak-anak susah. Sentimen tu tidak boleh dinafikan. Tapi dalam masa yang sama, macam kita dua ada anak ya. Anak saya nak jadi YouTuber. Okey, bapa macam mana bapa? Waima dia umur 8 tahun. Jadi kita pun taklah melatar dan sebagainya. Oh, nak jadi YouTuber kan. So saya pun kata okey, awak kena sediakan konten, awak kena fasih ni. Mana nak belajar semua tu? Oh, kena belajar eh. Jadi saya nak terapkan kepada anak-anak saya. Nak jadi apa pun, kita mesti ada ilmu. Ilmu. Dapat tuan.
Baik buka seminar parenting, bagus. Adakah itu saran? Okey, daripada yang tetap kita orang. Apa pun kita buat, dia tak boleh datang senang, dia mesti kena belajar. Contoh orang kata, apa, saya nak buat bisnes, tak payah belajar formal education. Dia tetap kena ada informal education, kena belajar mentoring, berkuli, belajar dengan toke, buat bisnes dulu, langgar tiang contoh. Semua tetap belajar, cuma metod belajar lain. Contoh dekat universiti, belajar duduk dalam kelas, dengar, tak ada telinga sebagainya. Sangat berstruktur. Tapi dekat tempat kerja, orang salah faham. Anda tidak diajar dengan buka slide, tengok tak? Anda diajar dengan buat ni. Tengok aku buat macam mana. Job shadowing, follow, pergi meeting, jadi driver, follow. Itu cara belajar sebenarnya. Apa yang tuan nak sebut tu sangat sangat bagus. So kita bagi exposure dia. Oh, kena belajar ke? Ah, belajar ni dulu, satu. Satu. Eventually, apa pun dia buat, dia pilihlah, tak ada masalah. Ibu bapa ni nak yang terbaik, itu je. Sebab belajar ni tak, dia bukan ada satu kekangan waktu macam okey, ni habis belajar dah habis kan. Sebab belajar tu berterusan. Jadi ini kita nak kongsikan satu inspirasi juga. Tepat sekali. Kan? Kalau kita tengok budak-budak sekarang ni, macam Tuan Nick berbicara sebentar tadi, ada yang nak berusaha, ada yang nak menjadi usahawan, dah tengok orang ni boleh kaya, saya pun dah ada networking dan sebagainya. Tapi apakah pendapat usahawan itu sendiri? Saya tak pernah jumpa usahawan yang tak sayang ilmu. Betul. Sebenarnya kita kena ada perancangan masa depan. Kadang-kadang kita tak, okey tak apa, aku nak kerja dulu. Tapi lepas tu baru nak belajar, sambil tu ada macam tu, perancangan masa depan tu. Jadi ini berkenaan dengan seorang usahawan penggaya rambut. Yes, yang baru saja lepasan SPM ya, dan dia telah memilih untuk bekerja, tapi dia orang lamalah gitu kan. Dia lepas SPM tu dia nak kerja dulu. Tapi lepas dah ada career, disambung belajar. Itu yang terbaik. Jadi kita saksikan jalan cerita usahawan kita ini. Silakan. Dengan pelajaran yang ada, sekadar SPM, saya tak boleh pergi jauh. Kalau kata minat dalam bidang sesuatu bidang tu, kita mesti mendalami. Ilmu dan pengetahuan ni adalah selama-lamanya. Menjadi satu stigma bagi masyarakat apabila seseorang yang hanya ada sijil pelajaran Malaysia, SPM, bukanlah perkara yang perlu dibanggakan. Tetapi bagi Karl Shah Aman Soed Khalil, memori ketika zaman persekolahan banyak membentuk dirinya untuk terus menambah baik sehingga menjadi usahawan yang berjaya dalam industri kemahiran dandanan rambut. Pada awalnya, lepas SPM, saya dapat keputusan agak tidak memuaskan, and then saya tak tahu hala tuju saya masa tu sebab umur 17 tahun kan, sebab kawan-kawan semua belajar universiti, college kan. Apa yang saya dapat, satu bidang yang boleh mendatangkan kemahiran dan juga pendapatan, iaitu bidang hairdressing. Dia berpunca pada abang saya lah. Sebab abang saya sekarang ni pakar negara dalam bidang hairdressing, iaitu Karl Khalil. So dari situ saya berminat dan saya selalu pergi tengok abang saya memotong rambut. Tapi asas tu tiada tau dalam bidang kemahiran ni. Dengan pelajaran yang ada, sekadar SPM, saya tak boleh pergi jauh. So saya ambil keputusan, saya belajar di Akademi Karl Hair Salon untuk dapatkan kemahiran dalam bidang hairdressing. Keputusannya untuk mendapatkan sijil khusus kemahiran selepas habis SPM adalah pilihan yang tepat. Baginya, menambah ilmu pengetahuan dan mendapat pendidikan di dalam apa yang ingin diusahakan amatlah penting demi membina masa depan. Kini Karl mempunyai pengalaman selama 24 tahun dalam bidang dandanan rambut. Justeru, melalui kemahiran dan ilmu yang diperolehi, individu berusia 42 tahun ini digunakan sebaik mungkin sehingga mampu menguruskan perniagaan dan memiliki sebuah kedai gunting rambut di ibu kota. Ilmu dan pengalaman yang diperolehi juga membuatkan anak kelahiran Ipoh Perak ini sering mengadakan bengkel dan kursus latihan kepada mereka yang berminat dalam dunia dandanan rambut. Pada pendapat saya, pengalaman tidak cukup untuk kita pergi lebih jauh. Apa yang saya nampak dari sudut pengalaman tu, kita ambil cuma benda-benda yang kita suka sahaja. Kita buang benda yang kita tak suka. Kenapa adanya sijil tu? Supaya kita tahu kita punya level pencapaian kita di mana. Kita cabar diri kita daripada barbering
kita akan jadi apa, contoh peniaga. So dari situ kita dah tahu dah apa cabaran perniagaan. Kalau kata minat dalam bidang sesuatu bidang tu, kita mesti mendalami. Kalau kita nak pergi jauh, kita mesti ada pengalaman, pengiktirafan dan juga kita ada target kita, kan? Apa tindakan kita dekat dalam industri ini. So asas pertama adalah pembelajaran. Kena ingat, pembelajaran is number one. Lepas tu barulah kita fikir langkah seterusnya. Itu pendapat saya. Minat seiring dengan pendidikan menjadikan Karl Aman individu hebat pada hari ini. Sesiapa sahaja boleh berjaya. Apa yang penting, mendapat pendidikan yang sewajarnya dan sentiasa tanam rasa dahagakan ilmu pengetahuan agar dapat menjadi insan luar biasa dalam apa sahaja bidang yang ingin diceburi. Pengalaman, pendidikan dan sasaran. Itulah dia usahawan yang mempunyai wawasan. Yeah, target tu, target tu dalam sesuatu bidang yang kita ceburi, kan. Okay, kita nak berbicara berkenaan dengan yang kemahiran. Dulu kita akan cakap, oh ada sesetengah, segelintir daripada anak-anak ni mungkin dia tak boleh memberi fokus kepada teori. Tapi mungkin sekali ada kelebihan lain, kemahiran. Dan ada juga yang telah mengkategorikan, oh kalau tak pandai ambil kemahiran lawak ni. Jadi kita nak tanya. Ada dengan stigma kat sana, stigma kan? Jadi kepada Tuan Nick sendiri, pendapat anda? Saya tak boleh nafikan ada stigma atau stereotip tu. Kau ni belajar tak boleh pergi ni. Hantar tahfiz ataupun hantar kemahiran lah. Vocational. Vocational. So itu sebenarnya saya minta maaf sebut, tapi bagi saya sangat salah. Betul. Sebab dalam dunia ada 9 jenis of intelligence, IQ hanya salah satu. Tepat sekali. Kalau dia ada PQ, dia pandai handle. Betul. Hand eye coordination, macam mana? Dia sangat perform kat situ. Betul. Jadi craftsman. Ya. Ya. Hanya tengok YouTube boleh faham. Tengok cikgu ajar sekali boleh faham. Tapi tengok cikgu ajar Bayu tak faham-faham. Tak faham. Dah kebijaksanaan faham. Dia tempat lain. Ada orang sukan, orang matematik, menyanyi, menghafal lagu. Tak semua orang boleh nyanyi lagu macam tu. Betul. Tepat sekali. So itu kebijaksanaan masing-masing. So kemahiran bukan untuk orang yang tercicir, rizal rendah, tidak. Maaf. Itu tak tepat. Kita tengok minat anak muda, anak-anak kita, kalau kita ada anak, dia ke arah mana. Kita, benda itu boleh perhati, boleh perhati. Tapi kalau arah ke sana, hanya satu aja cara untuk kita mengenal pasti apakah kemahiran beliau. Kita harus dedahkan mereka, kan? Seperti usahawan yang kita lihat, Encik Aman tadi, ya. Beliau tidak mahu mengacau kepala atau pengalaman dia dengan benda-benda lain. Saya nak buat yang ini je. Saya dapat sijil saya sendiri. Ya. Dan macam saya kata, tiada usahawan yang tak cintakan ilmu. Bagaimana dengan pendedahan awal untuk anak-anak muda ini? Oh, sangat baik. Anak muda ataupun mereka yang peringkat awal, mereka hanya berfikir, dibentuk pemikiran dengan info yang kita bagi. Okay. Exposure sangat penting. Minta maaf kalau saya compare dengan izin. Sekolah asrama penuh dengan sekolah biasa. Sekolah asrama penuh sangat kaya dengan aktiviti. Kalau kita pergi tengok jadual, Masya Allah, pergi sana, pergi sini. Menyebabkan dia lebih matang sedikit. Banyak pendedahan, exposure. Tak boleh nafikan. Eventnya, event pekat international, pergi luar negara mungkin. Berbanding yang tidak ada peluang tersebut. Maka exposure ni sangat mahal. Bahkan lagi alumni turun cerita pula pasal kejaya ke, pasal pengalaman dia ke. Lagilah terdedah. Menyebabkan dia lebih matang membuat keputusan. 17 tahun dah tahu nak pergi ke mana. Itu sangat bagus. Wow. So itu sistem yang memberi pendedahan itu sangat penting. Exposure sangat penting. Bahkan exposure boleh dicari. Kalau sebagai parent, bagi exposure itu pada anak-anak. Sebab itu kita bawa pergi, contoh Kidzania, kan. Tengok ni pekerjaan ini, pekerjaan itu. Kita bawa pergi ke ICC, ceritalah ini engineer, ini landscape architect buat sebagainya. Exposure itu sangat mahal. Baik. Dia membantu kematangan anak muda yang baru nak membina ni, berfikir, buat keputusan dan sebagainya. Baik. Okey, kita tahu 390,000 lepasan SPM tak nak sambung belajar. 72.1%. Itu angka yang kita rasa, wah, ramainya. Dia pun nak pergi mana ni? Mungkin ada nasihat Nick sendiri kepada mereka yang mungkin memikirkan bahawa jangka masa pendek itu boleh menjamin jangka masa pandang panjang, tanpa macam, tak apalah, aku kerja pun dapat duit, sama juga nanti. So aku 4 tahun nak bayar ni. Pemikiran itu bagaimana? Okey, baik. Nasihat kepada mereka. Pertama sekali, saya tidak boleh meletakkan salah 100% pada mereka. Sebab kita bercakap, contoh, teori psikologi adalah Maslow Hierarchy of Need, kepulauan manusia. Dia fikir makan, pakai, tinggal dulu. Makan, minum. Kalau makan, minum tak cukup, dia tak fikir pendidikan, tak fikir entertainment, tak fikir hobi, tak fikir macam-macam. Maka dia kena survive dahulu. Itu mungkin dilema utamalah. Maka isu masalah gaji yang sewajarnya itu memang perlu bersifat polisi, itu perlu diatasi dengan segera. Kelangsungan hidup. Kedua adalah, kalau dia nak komitmen kewangan mendesak, kerja dulu. Tak ada masalah. Silakan. Jangan lupa kita ada sistem pendidikan dalam Malaysia. Kita contoh paling mudah adalah APEL.
dengan pengalaman boleh di-convert kepada pengiktirafan akademik. Oh, kepada kredit ya? Kepada kredit. Daripada diploma, degree sampailah kepada master. Hanya mohon saja di universiti awam semua ada, universiti swasta pun sangat banyak ada. Cari APEL. Ataupun dah bekerja, kita nak macam Tuan Khal tadi cerita, dia nak tahu level dia tahap mana. Ambil SKM sebagainya, ada SKIM 2 latihan nasional banyak di bawah KBS, banyak. KPT pun ada. Kita akan dapat pengiktirafan based on pengalaman. So ini jalan seterusnya bagi mereka, mungkin kita sebut sebagai B40 yang ada komitmen kewangan mendesak, kena support family. Ini mungkin pilihan yang lebih baik lah. Namun mereka yang ada luxury, kemewahan untuk buat keputusan, family saya okey, stabil. Kita sangat galakkan di tempat publik, saya untuk membina negara dan generasi, kita kena sebut sambung belajar untuk bina negara. Kita perlukan profesional, tenaga pakar. Dalam industri ada low skill, medium skill, high skill. Bila medium, high skill ramai, seperti yang ada pendidikan, ada kemahiran tinggi, maka baru kita boleh bina high income nation, negara berpendapatan tinggi. Itu yang kita ingin, itu yang kita ingin sasarkan sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Kita perlukan tenaga kemahiran tinggi. Jadi kepada anak-anak muda di luar sana, seperti yang dinyatakan oleh Abang Nik Akmal kita di sini, dia seorang perunding kerjaya, dia yang menyatakan sendiri, untuk kita majukan negara kita, kita harus memahirkan diri. Jadi tepuk dada, tanya selera, keputusan dan the choice is yours lah. Ya, betul. Terima kasih Nik Akmal, Nik Osman, Tony Kerjaya, dan terima kasih juga kepada kalian yang mendengar. Moga-moga apa yang kita bincangkan ini membuka mata, InsyaAllah. Membuka minda, membuka hati ya.